Kopong. Waji Arinda Skull. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Nyekar lur nang makam bapak ayah, tradisi megengan di orang-orang Mojokerto biasanya nyekar, tapi karena jalannya ke makam ayah bapak kuwi rodok jauh dari jalan raya, maka harus lewat jalan koyok ngene iki lur. Nah, sebelah kanan ini adalah tebu, sebelah kiri juga tebu, dan ini jalur menuju ke makamnya ayah memang rodok sulit, tidak bisa kendaraan sepeda motor pun sulit karena jalannya harus seperti ini. Ini tradisi nyekar yang biasa dilakukan oleh orang-orang di kampung kami Mojokerto Ndawar. Megengan lho, ruh kok ana wonge sapa kerame iki. Nah, ini kondisi jalan ke makam bapak saya lur. Ya koyo ngene iki. Sepeda motor ya ndak bisa. Oh, ini ada bekas sepeda motor yang lewat ya, darani harus mereset-mereset dak karuan. Nah, karena di kampung. Nah, tempatnya di sebelah sana di barongan-barongan itu. Nah, ini jalure kayak begini ini. Nah, karena ini tradisi megengan, biasanya kalau orang-orang di kampung itu kalau mau nyekar ke makam keluarga leluhurnya, ayah, nenek, kakek, itu setahun itu yang sering dilakukan adalah di menjelang bulan Ramadan. Ini biasanya namanya megengan. Kemudian menjelang hari raya. Hari rayanya ada dua ya. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi Idul Adha jarang. Nanti kalau sudah mau hari raya Idul Fitri, nah biasanya juga nyekar lagi lur. Nah, ini jalannya ke makam bapak saya. Wush, susah. Nah itu adik saya yang sudah di depan jalan, harus belok kiri. Ini masa kecil saya dulu ya di sini, kalau mau cari rumput, ngeret nopari itu ya, ngeret nyabit, mencari rumput untuk lembu itu ya di sini, kesini lewat sini dulu sering. Ada tradisi yang dulu juga masa kecil ketika malam hari terang bulan gitu. Nah, sambil jam 7, jam 8 malam terang bulan bawa obor terus cari jangkrik di sekitar sini. Tapi sekarang tempat-tempat itu enggak ada karena ditumbuhi tebu semua. Nah, ini. Sebelah sana itu sungai yang tapi sungai mati. Terus itu, nah, ini kita harus belok kiri, lur. Belok kiri. Nah, jalannya juga masih sulit. Ternyata bambunya sudah ditebangi semua. Dulu ada bambunya, sekarang kok nggak ada ini. Satu tahun nggak kesini, jadi ya nggak tahu ini jalannya kayak begini nih. Nah, ini sebelah kiri sawah-sawah. Enak, ada suara kotak-kotak ini. Asik ya. Asiknya di sini tuh ya. Memang jalannya agak sulit ke makamnya ayah bapak saya yang meninggal tahun 2005. Nah, ini masih harus lewat jalur yang kayak begini lho. Wis. Nah, ini dulu pohon bambunya banyak. Duh. 2004 ya? Oh, ini dulu banyak pohon bambunya dan. Iya. Ini lho. Nah, ini makamnya sedikit di sini, gak seberapa banyak iki. Wih, banjir. Banjir Sungai Lamong. Ya itu airnya. Nah, ini. Alhamdulillah kita nyampe. Dan ini makamnya.
Mbah ayah saya yang meninggal tahun 2005. Tanggalnya gak ono ya, dia 2004. 2004 itu tanggalnya piro iku gak ono ya? Lali. Gak ditulis tanggalnya. Tahunnya 2004. Masih tanah karena kami memang tidak membudayakan sebetulnya makam ini di pakai di kasih bangunan. Iya, pentak tuh. Pentak ya. Ya, kita berdoa dulu ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku kopong. Alhamdulillah ini makam ayah sudah biara. Mudah-mudahan ayah diampuni segala dosanya. Ini makamnya tidak banyak yang ini makamnya ayah, kebetulan di desa kami itu ada dua makam, satunya di sebelah baratnya sungai, tapi agak lewatnya jauh. Cuman ini karena biasanya kalau saya kesini dulu nyebrang, tapi ini banjir nggak bisa. Ini yang beberapa orang yang dimakamkan di sini ini, nggak banyak. Nanti yang makam yang lebih besar ada di sebelah sungai itu makam yang umumnya desa. Oke, kita nyekar ke makamnya Mbah ya. Mbah putri saya di sana. Ini makamnya Mbah saya. Mbah Lasina. Wafat 2023. 2003 ya? 2003. Enggak, berarti perempuan. Ini Mbah kakung saya, ini Mbah Gugel namanya. Seperti Mbah Putri, suasana makam di kampung saya ini Dusun Setoyo. Tak goyor. Ya, sedikit aja jadi habisnya. Emang anak mana? Ada, ya. Ayo nak. Ini anak laki-laki saya, wes. Wes. Oke, wes. Wes ayo, kita jalan lagi, pindah lagi. Kita iki. Nah, iki. Kene ke sini iki. Iku. Nah itu, ya iki, ini ada keluarga-keluarga yang itu. Kita ini makamnya dekat sungai ya, dan ini posisi banjir ini, longsor. Iki dan
Ya. Ini sih iki gonti iki. Iki Mbah Putri, Mbah Ibu E Ayah. Iya, iki iki lagi kira. Ibu E Mbah Putri ini. Ibu E. Iku ada tulisannya Mbah Gonti iku. Ya ini. Ini ibunya Ayah. Mbah Putri ini Ayah teko Mbak Bapak. Mbak ya. Ya, ya iki. Iki terakhir kan? Ya. Ya, situasi makamnya dekat sungai. Banjir ini kalau nah ini kelihatan airnya masih ada. Ini makam di kampung saya dulur, banyak orang yang berziarah karena nanti malam sudah mulai tarawih. Ini dulu kalau orang-orang kaya makamnya dikasih gini dan dikasih rumah-rumahan itu kalau orang kaya dulu ya. Orang kaya. Nah, orang kaya sekarang enggak ada rumah yang khas buat begitu. Kampung. Supaya tidak kepanasan. Nah, ini dulu ini anu longsor makamnya longsor itu. Dulu makam dan longsor. Ya, oke. Makamnya Mbah Putri dari ibu. Ya, ini situasi makam desa saya di sore hari ini. Wis penuh kabeh. Alhamdulillah selesai nyekar lur, tapi dalane jeblok ini iki, dalan ke makam ini orang-orang yang bawa sepeda motor ya. Jeblok ini jalan ke makam tapi saya sudah lewat. Ini kita pulang dalane ya koyo ngene iki. Kiri kanan tebu dan simpangan dengan orang-orang yang banyak ini ya, coba ini. Ini orang-orang yang ziarah. Mobilnya nuk ya, Bo? Mobilku nang ngarep ono, Mas. Ya ya, monggo. Nah, ini jalan makam. Tebu sama. Ya, inilah ziarah itu sebetulnya bagi orang-orang kampung itu bisa jadikan sebagai sarana silaturahim ketemu dengan saudara-saudara yang jauh. Karena biasanya hari begini itu semuanya datang untuk nyekar dan berziarah sehingga bisa ketemu di makam dengan teman-teman yang lama tidak ketemu seperti tadi saya ketemu teman-teman dan konco-konco masa kecil yang sudah 10-an tahun tidak ketemu ternyata bisa ketemu di makam sambil ziarah sambil silaturahim. Oke dulur, terima kasih nyimak video ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena hari ini kita sedang mengikuti tradisi tahunan di kampung dan budaya Islam untuk berziarah ke makam para leluhur dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah sampai di jalan raya, dulur. Oke, terima kasih. Ini keindahan kampung kami di Mojokerto. Nah, karena di sini banyak tebu dan oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.